Assalamualaikum sahabat Dapur Emak. Oh iya, langsung saja ya, kali ini Dapur Emak mau berbagi resep kacipo atau lebih dikenal dengan kacang telur. Rasanya yang gurih, renyah dan manisnya pas, sangat cocok dijadikan cemilan atau teman teh atau kopi. Cara buatnya pun cukup gampang dan bahan-bahan yang digunakan sedikit. Untuk tutorial selengkapnya, silahkan nonton videonya sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tanda loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video update dari Dapur Emak. Nah, ini bahan utamanya, saya siapkan 3 liter kacang tanah. Selanjutnya, masukkan gula pasir atau gula halus ke dalam wadah, baking powder, tambahkan 3 butir telur, lalu kocok sampai gula larut dan mengembang. Oh iya, kalau mau tepungnya nanti agak tebal, telurnya bisa ditambahkan lagi ya Mak. Tetapi takaran gulanya tidak usah ditambah lagi. Siram kacang dengan adonan telur yang sudah dikocok tadi, kira-kira 2 atau 3 sendok makan. Lalu aduk menggunakan sendok. Jika semua kacang sudah basah, taburi dengan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Setelah itu, goyang-goyangkan baskom sampai tepung menempel pada kacang. Ulangi step ini sebanyak 4 kali atau sampai adonan basah habis. Masukkan minyak ke dalam wajan, lalu panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak panas, masukkan kacang. Usahakan kacang terendam minyak panas ya. Diamkan sesaat, jangan langsung diaduk agar kulit kacang tidak lepas. Setelah dirasa kulit kacang mulai kaku, baru diaduk perlahan sampai kacang telur matang dan berwarna kuning kecoklatan.
angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semua kacang telur selesai digoreng. Oh iya, perlu emak ingat saat menggoreng kacang harus terus diaduk ya, agar matangnya merata. Dan jika sudah agak kecoklatan, segera diangkat, karena proses pematangan kacang masih terus berlangsung sampai kacang dingin. Nah, ini dia kacang telurnya sudah selesai semua digoreng. Warnanya sangat cantik dan ini sangat renyah sekali. Mari kita coba dulu. Bismillah. Wow, ini enak sekali, Mak. Kalian harus coba resep kacang telur ala dapur emak ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dukung terus channel YouTube Dapur Emak agar terus bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Dapur Emak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.